Halo teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, ini saya dapat kiriman video dari salah seorang netizen meminta pandangan, pendapat hukumnya mengenai video tersebut. Nah, saya amati, saya lihat pada video tersebut. Nah, di situ ada beberapa siswa-siswi yang tengah menghancurkan barang miliknya, entah itu miliknya sendiri ataupun mungkin milik temannya yang lain. Ya, ini kejadian ini di lingkungan sekolah kalau saya lihat ya. Ya, karena mungkin juga ada aturan larangan untuk membawa alat komunikasi handphone ke sekolah apabila ketahuan mungkin akan dihancurkan, dirusak dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, siapa yang punya kewenangan? Siapa yang punya hak untuk melakukan penyitaan, melakukan eksekusi, menghancurkan barang milik orang lain? Nah, oke teman-teman ya. Tonton terus video ini sampai selesai. Nah. Nah, menyikapi video tersebut, nah, menurut pengamatan saya, pandangan hukum saya, nah ini tentunya tidak dibenarkan ya, tindakan-tindakan seperti ini. Kalau toh memang ada larangan untuk membawa handphone, alat-alat komunikasi, dan lain-lain, nah, okay, itu adalah aturan larangan dan berlaku untuk para pihak yang membuatnya. Tetapi untuk merusak, mengeksekusi, menyita, itu bukan kewenangan pihak sekolah. Ingat ya. Jadi menurut saya ini adalah tindakan melawan hukum. Tidak dibenarkan pihak sekolah mengambil, melakukan pengrusakan, menyita terhadap suatu objek barang sehingga barang tersebut tidak bisa digunakan lagi ya. Teman-teman ya, kalau kita mau tarik dari persoalan ini ke masalah hukum, nah tentu ini ada kaitannya dengan pasal pengrusakan, yaitu pasal 406, teman-teman ya. Ini ada kaitannya ya dengan pasal 406 KUHP mengenai pengrusakan ya. Saya bacakan ya mengenai bunyi pasal tersebut. Nah, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, teman-teman ya. Nah, jadi itu ancaman pidananya jelas di sini ya. Merusak barang sehingga barang tersebut ya tidak dapat digunakan lagi. Nah, itu secara melawan hukum. Nah, menurut saya tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum. Nah, lalu kemudian pertanyaannya, kan ada aturan yang sudah dibuat oleh pihak sekolah, dilarang membuat HP misal, apa membawa HP misalkan atau alat-alat sarana komunikasi lainnya ke sekolah. Nah, oke. Memang perlu diketahui ya bahwa aturan tersebut itu mengikat seluruh orang yang membuatnya dan orang-orang yang ada di lingkungan tersebut. Betul mengikat, tetapi untuk melakukan penyitaan, eksekusi sehingga menghancurkan barang milik orang lain tersebut, itu tidak bisa aturan itu menjangkau ke arah sana karena ada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan akan hal itu. Tidak serta-merta barang itu dirusak, serta-merta langsung disita. Meskipun mereka melakukan pelanggaran ya, silahkan ditegur, tapi bukan untuk disita, bukan untuk dimusnahkan ya. Jadi aturan itu memang mengikat, tetapi tidak bisa melakukan tindakan-tindakan seperti itu begitu saja. Ingat ya, dalam hal melakukan penyitaan, nah, maka dalam hal ini yang punya kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap suatu objek, suatu barang adalah penyidik. Penyidik juga tidak serta-merta melakukan penyitaan terhadap suatu barang, suatu objek milik orang lain. Tetapi terlebih dahulu dia harus memohonkan, meminta izin kepada ketua pengadilan negeri untuk melakukan penyitaan barang tersebut. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, karena kita melihat di situ
video tersebut, barang itu sudah diambil, kemudian dirusak, dihancurkan, itu disita ya. Jadi ingat ya, yang berhak melakukan penyitaan terhadap suatu barang lalu kemudian dieksekusi untuk dihancurkan adalah pihak-pihak yang mempunyai kewenangan sesuai dengan aturan undang-undang. Nah, siapa orang-orang tersebut? Yaitu ada penyidik, teman-teman ya. Nah, dia harus minta izin dulu kepada ketua pengadilan melakukan permohonan sita. Nah, lalu kemudian untuk barang tersebut mau dimusnahkan atau tidak ya, tentu harus ada putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi barang yang sudah disita oleh penyidik ya, itu tidak serta-merta langsung dihancurkan juga atau dimusnahkan terlebih dahulu, tetapi harus ada putusan dari pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah ya. Setelah inkrah, kemudian barang itu haruslah dieksekusi. Nah, apabila barang itu ada kaitannya dengan tindak pidana, maka eksekutornya dalam hal ini adalah dari pihak kejaksaan, bukan masyarakat biasa yang melakukan eksekusi langsung menghancurkan, merusak barang tersebut. Tidak bisa seperti itu. Namun apabila barang tersebut berkaitan dengan persoalan perdata, maka yang melakukan eksekusi adalah juru sitanya. Nah, itu ya, semua ada mekanismenya. Tidak bisa kita melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas kewenangan kita. Semua ada aturannya ya. Jadi menurut saya pada video tersebut itu merupakan tindakan yang melawan hukum. Pihak pendidik, guru atau pihak sekolah tidak boleh sewenang-wenang melakukan tindakan-tindakan melawan hukum. Nah, itu namanya melakukan perbuatan melawan hukum, melakukan tindakan di luar daripada kewenangannya. Jadi tidak diperkenankan ya. Itu kalau ada yang mau tuntut bisa dituntut itu ya. Pasal 406 KUHP tentang pengerusakan barang milik orang lain. Nah, lalu tadi itu kan yang merusak barang itu kan siswanya sendiri, pemiliknya sendiri, bukan pihak sekolah. Betul. Nah, pertanyaannya, siapa sih yang mau merusak barangnya begitu saja? Handphonenya? Siapa yang mau? Saya mau tanya. Ada nggak yang mau secara sukarela merusak, menghancurkan barang miliknya sendiri? Tidak tentu, pasti ada himbauan, pasti ada tekanan, kan begitu. Nah, ketika tekanan itu ya tentu kita harus telusuri siapa yang menekan, siapa yang membuat aturan kebijakan. Nah, kalau mengenai larangan, oke, larangan itu memang bersifat mengikat untuk semua pihak yang ada di lingkungan itu. Tetapi untuk melakukan eksekusi, merusak, membuat tidak bisa digunakan barang tersebut seperti sedia kala, ya itu ada pihak-pihak yang memang punya kewenangan dalam hal itu. Tidak bisa kita melakukan tindakan-tindakan yang memang bukan pada tupoksinya ya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, mengenai handphone milik siswa-siswi yang telah disita kemudian dihancurkan. Nah, saya pikir ini yang kurang bijak juga ya. Kalau toh mau di apa namanya, aturan itu ditegaskan, maka ya sampaikan agar tidak bawa handphone, tapi bukan untuk disita, bukan untuk dirusak, bukan untuk dihancurkan. Nah, itu tidak mendidik, tidak benar. Kasihan orang tuanya mencari uang bersusah payah untuk ya membeli sarana komunikasi seperti itu, tiba-tiba dihancurkan oleh pihak-pihak yang memang tidak bertanggung jawab menurut saya. Karena melakukan tindakan itu ya bukan pada tupoksinya, bukan pada kewenangannya. Nah, itu ya teman-teman, Bapak Ibu semua, semoga apa yang saya sampaikan ini mencerahkan kita semua, menambah wawasan keilmuan khususnya pada bidang hukum ya. Oke teman-teman, demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam keadilan.